Selain Prabu Revolusi, suara yang sama juga dinyatakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menilai ada skenario di balik kritikan sejumlah civitas akademika. Gerakan yang ya gitu deh. Aktivis 98 yang turun demo itu kan kita-kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis, ya. Ria-ria kecil. Jadi berarti ada yang ngatur, Pak. Ya, udahlah. Mana ada politik itu nggak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahulah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini.